Okay, good morning ya. Wait a minute. Oke, saya mulai saja untuk perkuliahan kita hari ini. Wait a minute ya. Jangan lupa untuk absen di si akad ya. Ya, jangan lupa untuk menuliskan kehadiran Anda di si akad karena semua absensi akan saya rekap dari si akad. Gitu ya. Oke, saya mulai untuk perkuliahan kita hari ini. Good morning everyone, welcome to my class. This is English 3 classes ya, bahasa Inggris 3. And today is the first meeting of us. Hari ini pertemuan pertama. First of all, I would like to introduce myself because some of you haven't met me before gitu ya. Untuk pertemuan pertama ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri karena ini adalah pertemuan pertama dan beberapa dari Anda semua baru pertama kali ya ketemu dengan saya karena ini kelas gabungan dari mana ini, dari Siliwangi, dari Ungaran, dari 304 kalau nggak salah ya, ada banyak sekali. Okay, my name is Novita Kusmanintias and here in Universitas Tekom. Sekarang kita sudah jadi universitas ya. Jadi in Universitas Tekom atau Tekom University I only teach English. Jadi di sini di kampus kita saya hanya mengajar bahasa Inggris. If you want to know about English, we can discuss together. Kalau Anda ingin tahu seputar bahasa Inggris, kita bisa diskusi bersama-sama. But tetapi kalau di luar bahasa Inggris atau mata kuliah lain dan lain sebagainya, saya nggak bisa karena saya hanya mengajar bahasa Inggris dan background pendidikan saya juga hanya bahasa Inggris begitu. Untuk yang di Ungaran itu dengan siapa ya? Dengan Miss Nining ya kalau nggak salah ya. Ya beliau adalah teman saya seangkatan sewaktu mengambil program pasca sarjana di UNES. Kemudian beliau masuk di Stekom, beliau melanjutkan untuk S2 sistem komputer kalau nggak salah ya, manajemen dan pokoknya di UKSW gitu. Jadi beliau lebih tahu banyak selain bahasa Inggris, kalau saya hanya bahasa Inggrisnya saja. Oke, untuk yang di Siliwangi mungkin dengan Mr. Andre ya kalau nggak salah ya, Andreas kalau nggak salah ya, beliau juga kita satu alma mater juga, tapi kalau beliau kayaknya S1-nya itu kakak kelas saya. Oke, di sini sudah banyak yang hadir. Ya, thank you yang sudah hadir. Yang belum hadir, silahkan langsung saja join dan jangan lupa untuk menuliskan kehadiran Anda. Begitu. Okay. And then next, because this is the first meeting of us, the first meeting gitu ya, pertemuan pertama. Jadi saya tidak memberikan materi seperti biasa yang kelas saya dulu gitu ya, yang kelas 304 ya ini ya. Yang 304 yang sudah pernah saya ajar pasti sudah tahu untuk kelas saya itu seperti apa rules-nya. Untuk pertemuan pertama saya tidak akan memberikan materi, saya hanya
mereview saja nanti di bahasa Inggris 3 atau TOEFL preparation ini Anda akan mendapatkan apa saja. Lalu saya juga akan menjelaskan aturan-aturan rules di kelas saya gitu ya. Ini terutama untuk yang kelas online gitu, karena kita masih belum offline di kelas atau di kampus, jadi kita masih online seperti ini. Oke, untuk yang pertama adalah rules dulu, aturan di kelas saya. Kalau mahasiswa-mahasiswa yang 304 sudah tahu ya. Untuk yang belum tahu saja, aturan di kelas saya yang pertama adalah untuk kehadiran Anda. Gitu ya. Untuk kehadiran Anda, wait a minute. Untuk kehadiran Anda itu maksimal hadir atau yang bisa mengikuti final test itu kehadirannya maksimal minimal 75%. Jadi nggak hadirnya paling nggak maksimal itu 4 kali itu nggak hadir, izin atau tidak izin gitu ya. Monggo Anda punya kesempatan 4 kali untuk absen. Mau izin ke saya boleh, mau tidak izin ke saya juga boleh. Ini kecuali kalau yang misal, okay, wait a minute. Misal sakit gitu sampai amit-amit gitu ya, sampai dirawat gitu, pasti kan butuh waktu yang lama. Nah, itu beda lagi, itu ada dispensasi yang khusus gitu. Itu yang pertama, kehadirannya. Bentar ya, sambil nunggu yang lain juga yang belum hadir. Ya, ini. Bisa kelihatan ya, wait. Kehadiran di kelas saya itu ya, yang boleh mengikuti itu 75% minimal. Kalau misal separuh, kan kita ada 16 kali pertemuan tuh. Misal Anda nggak masuk 8 kali, berarti kan sudah 50% kehadiran Anda. Itu yang nggak boleh ikut final test gitu. Itu kehadiran Anda. Lalu yang kedua, nah ini ya kontrak kuliahnya, kehadiran saya ambil maksimal yang boleh. Ini saya ambil ya, dari 75% itu nanti saya ambil 20% untuk nilai skornya. Nanti final skornya gitu ya. Dari 75% itu nanti saya ambil 20% sebagai final skornya. Lalu UTS itu saya ambil 25%. Lalu UAS juga 25%. Lalu tugas-tugas. Nah, nanti walaupun ini kelasnya TOEFL gitu ya, nggak ada speaking, nggak ada dan lain-lain, tetap ada tugas-tugas, nanti saya ambil nilainya 15%. Lalu yang terakhir adalah keaktifan selama pembelajaran. Keaktifan di sini yang saya maksud adalah Anda mengikuti kelas saya dari awal sampai akhir, nanti di tengah-tengah misal ada exercise, ada latihan, karena nanti TOEFL itu banyak sekali latihan. Anda ikut aktif, Anda ikut menjawab, Anda ikut berpartisipasi, itu saya ambil nilainya sebagai tambahan, poin tambahan Anda nanti di akhir final score-nya, begitu ya. Jadi nilai dari saya tidak hanya dari kehadiran, UTS dan UAS aja, tapi juga ada nilai keaktifan Anda dan juga nilai tugas-tugas. Begitu, nanti tugas-tugasnya ada di classroom. Nah, nanti saya akan buatkan classroom-nya. Kodenya tadi ini ya. Nanti silakan Anda join di classroom semua. Ya, ini ya kodenya.
Nah, ya di sini Anda bisa lihat ini classroomnya, classroomnya silakan nanti Anda langsung aja join di classroom untuk nanti ada modulnya, ada handoutnya yang akan saya share di classroom gitu ya. Jadi nanti semua tugas-tugas lalu ujian final test dan UAS nanti saya share di classroom. Jadi kita udah nggak pakai paper lagi dan sebagainya, sudah paperless kalau online seperti ini ya, nggak ada mengumpulkan makalah dan lain sebagainya gitu. Jadi saya harap semua join di classroom, jadi nggak ada nanti di akhir-akhir begitu sudah sebelum final test saya akan sebelum final test biasanya saya akan rekap tugas-tugas siapa aja yang belum mengumpulkan, lalu kehadirannya yang kurang dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti di akhir sebelum final test ternyata Anda belum join di classroom, atau Anda sudah join lalu lupa email dan lain sebagainya dengan alasan belum mengumpulkan, atau saya lupa emailnya dan bla 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 bla. Nggak ada alasan untuk itu ya. Jadi silakan Anda disiplin di kelas saya. Jadi nilai Anda itu ya apa yang Anda kerjakan gitu. Kita fair aja, sama-sama enaknya nilai Anda ya semua yang Anda kerjakan, semua yang Anda ikuti sesuai dengan perintah saya gitu. Dan perintah saya juga tidak akan jauh dari materi, tidak akan jauh dari perkuliahan, tidak akan saya memberikan perintah yang di luar itu gitu, di luar perkuliahan tidak akan saya memberikan perintah seperti itu ya. Jadi semua sesuai dengan rulesnya, semua sesuai dengan. Oke, I'm sorry ya, agak putus. Oke, itu adalah aturan yang dari saya yang pertama. Lalu yang selanjutnya, kehadiran sudah, UTS sudah, UAS, tugas, keaktifan, classroom sudah. Lalu apa ya, saya lupa. Nilai gitu ya. Jadi nanti nilai dari saya itu adalah ini ya, dari ini ya, kehadiran, UTS, UAS, tugas-tugas, dan keaktifan selama pembelajaran. Dan jangan lupa Anda juga harus tahu bahwa kemampuan kognitif ya, ini kita bahas tentang kognitif dari seseorang. Kognitif itu ya kemampuan Anda gitu dalam materi ini, dalam bahasa Inggris itu seperti apa. Misal nih, kita bandingkan dua anak A dan B. Kehadiran sama-sama masuk terus, misal UTS sama-sama mengerjakan, UAS mengerjakan, tugas juga semua mengerjakan juga, keaktifan juga sama-sama aktif nih. Tapi UTS dan UAS itu nilainya kan berdasarkan individu, kemampuan individu masing-masing. Jangan sampai nanti di akhir gitu Anda protes nih, Miss atau Bu, kok nilai saya ini ya, kenapa? Padahal saya hadir terus, tugas-tugas saya mengumpulkan terus, dan saya juga misal aktif di kelas selama online, kenapa nilai saya beda gitu? Kenapa nilai saya hanya misal C atau D? Amit-amit jangan sampai dia, misal C atau BC gitu ya. Kenapa nilai saya itu gitu? Anda harus paham bahwa UTS dan UAS itu juga masuk dalam penilaian. UTS dan UAS itu adalah kemampuan kognitif Anda, kemampuan Anda dalam bahasa Inggris. Nilainya berapa nih UAS dan UTS? Itu kan masing-masing pasti berbeda, begitu. Jadi jangan sampai nanti di akhir Anda protes, kenapa saya seperti ini nilai saya? Padahal saya ini ya. Anda juga harus sadar, oh, kemampuan saya seperti ini, UTS saya nilainya ini, UAS saya nilainya segini. Oke deh, saya terima gitu. Insya Allah nilai saya akan fair. Itu lalu selanjutnya ya, misal nilai Anda nanti itu katakanlah nilai Anda tidak memuaskan gitu ya. Misalnya nilai Anda BC atau C gitu, of course Anda harus remedi. Misal Anda ingin remedi, silahkan. Tapi silahkan Anda melakukan remedial sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Misal kelas ini remedinya misal bulan ini apa, bulan apa, November, November, Desember, Januari, Februari. Misal kita selesai Februari ya, berarti misal jadwal remedinya itu Maret. Misal ya, ini saya misalkan jadwal remedinya Maret, Anda mendapatkan nilai skornya untuk mata kuliah bahasa Inggris itu
BC atau C gitu ya. BC deh, jangan C ya. BC deh, dan Anda ingin mengulang, silahkan Anda remedi sesuai tanggalnya, sesuai kalender yang ada di jadwal. Misal Maret ya Maret, sesuai rentang waktu itu. Kalau di luar itu saya tidak akan kasih remedi gitu ya. Kita belajar untuk disiplin. Apalagi nanti Anda dapat nilai misal jelek sekali nih C, atau Anda nggak pernah masuk kuliah saya tapi Anda apa namanya mengumpulkan tugas, misal mengerjakan ini, mengerjakan apa, mengerjakan ujian gitu, lalu nilainya saya kasih nilai jelek, misal kalau E, otomatis Anda mengulang dengan adik kelas Anda gitu, mulai dengan kakak tingkat Anda. Tapi kalau nilainya C atau D ya masih bisa untuk mengulang remedi. Lalu Anda males nih untuk remedi sesuai jadwalnya, tapi saat nanti Anda mengajukan judul gitu, judul untuk proposal, Anda pengen ketemu saya untuk mengurus nilai, ya sorry itu saya nggak akan nilai, saya nggak akan kasih nilai perbaikan untuk itu, karena sudah saya kasih kesempatan untuk mengulang di sesuai dengan jadwalnya gitu ya. Jadi usahakan untuk disiplin. Pembelajaran, oh ini ada pertanyaan Anang Wahyu, pembelajaran online sampai kapan ya? Nah, itu kebijakan dari kampus ya. Sampai kapannya, maksudnya untuk STEKOM ya. Kalau untuk kampus kita, saya nggak bisa kasih jawaban karena semua kebijakan dari kampus. Mau diadakan offline-nya kapan atau dan lain sebagainya gitu. Jadi so far kita masih online begitu. Tapi ya kita masih online sih, belum offline. Saya belum melihat adanya kegiatan perkuliahan di kampus ya. Kalau untuk ujian, kita ujian kayak ujian sidang ya, sidang proposal, sidang skripsi, sidang TA, itu memang kita ke kampus, kita offline. Mahasiswa ke kampus, ya, ujiannya bukan online tapi offline. Tapi kalau untuk perkuliahan, so far sih masih online ya. Sampai kapannya? Itu kebijakan dari kampus gitu. Nah, saya nggak bisa menjawab gitu ya. Kita tunggu aja pengumuman dari kampus seperti apa. Lalu apa lagi ya? Ya itu tadi ya. Remedi sesuai dengan jadwal. Ya itu aturan-aturan di kelas saya. Lalu yang selanjutnya adalah, ya, kita berbicara about TOEFL. Saya balik lagi ke sini. We talk about TOEFL. What is TOEFL? Apa sih TOEFL itu gitu ya? Mungkin ada yang sudah pernah ya, sudah pernah tes TOEFL atau sudah pernah mendengar apa itu tes TOEFL. Jadi tes TOEFL itu adalah test of English as a foreign language. Jadi kita dites gitu ya tentang kemampuan kebahasaan kita, terutama bahasa Inggris gitu. Dan ini adalah untuk yang mahasiswa S1 semuanya, nggak hanya di STEKOM aja, semua kampus seluruh Indonesia, untuk mahasiswa S1 sampai nanti S2, S3 itu sama, kecuali untuk yang D3, D3 nggak ada syarat untuk mengikuti ujian TOEFL. Tapi kalau S1 sampai S3 itu ada syarat untuk mengikuti ujian TOEFL sebelum proposal ya, sidang proposal. Jadi nanti sidang proposal atau sidang skripsi gitu kalau nggak salah, itu sudah mengikuti ujian TOEFL, sudah skornya sudah keluar, sudah ada sertifikatnya. Itu syarat untuk mengikuti ujian sidang gitu ya. Jadi mau tidak mau ya harus ikut dan harus tes untuk tes TOEFL ini sendiri. Oke. Ya untuk pertanyaannya nanti saya jawab nanti ya, saya jelaskan dulu ya. Nanti kita fleksibel kok untuk platformnya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Saya
kasih materi sebentar dulu ya. Okay, wait. Oke, jadi tes TOEFL itu sendiri, ya tadi ya, mau tidak mau Anda harus mengikuti ujian TOEFL dengan minimal skor yang sudah ditentukan gitu ya. Minimal skor untuk yang S1 adalah 400. Gitu. Untuk TOEFL itu sendiri, maksimal skornya adalah 677 atau 667 gitu. Jadi Anda harus dapat skor 400. Kalau misal Anda mengerjakan lalu jawabannya amit-amit, jawabannya salah semua, itu masih dapat skor kok, bukan 0 tapi 267 kalau nggak salah. Jadi gitu, TOEFL itu ada tab nilai konversinya. Lalu yang selanjutnya, ya, nanti tes TOEFL yang akan kita lakukan adalah paper-based TOEFL, PBT atau ITP. For your information, TOEFL itu ada, tes TOEFL itu ada macam-macam ya, ada IBT, ada PBT, ada ITP. ITP dan PBT itu sama, paper based ya. Basicnya adalah paper based. Tetapi kalau yang IBT, internet based, itu bukan paper based lagi, tetapi internet based. Jadi kita sudah paperless kalau yang IBT. Dan of course, untuk yang PBT atau ITP, paper based atau institutional test gitu ya, nanti yang akan Anda lakukan itu it takes 2 hours, kira-kira 2 jam, 1 jam 50 menit ya, kira-kira 2 jam lah untuk pengerjaannya. Tapi kalau TOEFL IBT it takes 4 hours, 4 jam kalau untuk TOEFL IBT. Bedanya apa sih? Bedanya ada di bagian-bagian yang diteskan. Gitu. Untuk yang paper based yang nanti akan Anda lakukan, nanti ada listening comprehension, ada structure and written expression, dan ada reading comprehension. Ada 3 bagian saja yang diteskan. Tetapi kalau yang untuk IBT itu ada 4 skill yang diujikan. Bukan bagian lagi ya, tapi skill. Yaitu listening, speaking, reading, writing. 4 skill bahasa Inggris yang diujikan untuk yang IBT. Memang lebih sulit untuk yang IBT. Tujuannya yang mengambil TOEFL IBT itu mau studi lanjut di luar negeri. Dan of course biayanya lebih mahal. Tapi untuk yang paper based ini masih di lokal-lokal saja. Untuk mencari kerja biasanya di lokal lokal pemerintah, lokal perusahaan itu bisa. Kecuali kalau perusahaan tersebut sudah ada syarat harus punya sertifikat TOEFL dari lembaga ini. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau tidak ada ya sertifikat TOEFL dari kampus kita bisa digunakan gitu. Nah, di sini ada formatnya. Untuk listening nanti ada 50 items atau 50 question, 50 questions around 30 minutes, and then structure and written expression consists of 40 items or 40 questions, and it is around 22 minutes. And for reading comprehension, it consists of 50 items or 50 questions, and it takes 55 minutes. Jadi total 140 questions, 140 soal dikerjakan dalam waktu kira-kira kita bulatkan aja 2 jam ya, berarti 120 menit. 140 soal 120 menit. Jadi satu soal logikanya satu soal kurang dari 1 menit. Begitu. Itu untuk TOEFL. Lalu ya, ini ada listening comprehension. Listening comprehension yang kelihatan nggak ya? Tunggu, kelihatan lah ya. Okay, wait a minute. Okay, listening comprehension itu sendiri ada 3 bagian. Part A, B, dan C. Part A itu about dialogues, conversation, masih conversation, percakapan, satu dialogues untuk satu soal. Jadi satu percakapan untuk satu soal dan nanti kira-kira 30 soal.
Lalu untuk yang part B ini masih dialog, masih conversation, tetapi longer than part A, lebih panjang daripada part A, gitu ya. Part A itu tadi satu dialog atau satu conversation untuk satu soal, tetapi untuk yang part B nanti satu conversation untuk lebih dari satu soal, bisa apa namanya dua atau tiga soal. Lalu yang terakhir adalah part C, ini adalah mini talks, ini bukan lagi conversation, ini seperti lecturer, seperti ini ya, perkuliahan, jadi satu arah saja. Kalau yang part A dan B itu kan percakapan ya, jadi dua arah, ada lawan bicaranya. Tetapi kalau yang part C nanti tidak ada lawan bicaranya, jadi kayak speech, kayak dialog, pidato, kayak monolog, kayak saya ini melakukan perkuliahan, itu mini talks gitu ya. Sama seperti part B, satu talks atau satu speech itu untuk lebih dari satu soal, bisa 2, 3 atau 5 soal. Begitu. Itu untuk listening. Lalu untuk structure and written expression, it's about grammar. Ini tentang grammar. For your information, grammar itu banyak sekali, gitu ya. Salah satunya ada tenses, dan tenses itu banyak sekali. Nah, nanti gimana caranya menyiasatinya? Saya tidak akan kasih grammar satu persatu karena it takes time. Jadi saya apa yang keluar di TOEFL aja, gitu ya. Grammar ini, gitu ya. Nanti soalnya ini. Jadi setelah teori, nanti ada soal teori, soal teori, soal seperti itu. Jadi Anda terbiasa untuk latihan soal. Untuk structure and written expression, nanti ada dua bab atau dua bagian. Kalau tadi listening ada tiga, kalau structure and written expression ada dua. Yang pertama adalah structure. Structure itu bentuknya multiple choice, seperti biasa pilihan ganda. Nanti Anda memilih jawaban yang benar. Dan yang kedua ada written expression. Ini adalah error analysis. Jadi bentuknya bukan ya multiple choice sama pilihan ganda, tetapi yang di garis bawah, di garis bawah. Jadi satu kalimat nanti ada yang di garis bawah, gitu ya. Nah, nanti Anda cari yang salah, yang harusnya tidak ada nih di kalimat itu, atau yang seharusnya formatnya rumusnya bukan ini tetapi ini, gitu. Jadi cari yang salah untuk yang written expression. Kalau yang structure, kita cari yang benar, gitu ya. Dan total untuk structure itu 40 soal. Lalu yang selanjutnya ada reading comprehension. Nah, untuk reading di sini kayak biasa reading aja teks gitu, satu teks. Lalu ada pertanyaannya, dan satu teks biasanya untuk 10. Ya, satu teks untuk 10 soal. Jadi nanti kira-kira ada 5 teks. Ya, teksnya itu panjang, of course. Nah, karena TOEFL itu vocab-nya tujuannya adalah academic purposes. Jadi teksnya itu memang agak sulit ya, bukan seperti daily daily conversation atau daily words yang kita gunakan, kata-kata yang kita gunakan enggak. Kalau reading itu about history bisa, about politik bisa, about science bisa, tetapi misal history ya sejarah Western, sejarah yang di Amerika bukan sejarah Indonesia, politik juga politik Amerika bukan politik di Indonesia. Begitu. Karena TOEFL ini base-nya di Amerika. Dan untuk skornya sendiri antara listening, structure, dan reading, bobot nilai yang paling tinggi ada di listening. Begitu. Jadi nanti silakan Anda perhatikan baik-baik materi ini, tidak sama seperti untuk di kelas ini, memang butuh konsentrasi yang lebih dibanding dengan bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Mungkin bahasa Inggris 1 agak santai ya materinya, bahasa Inggris 2 juga mungkin lebih agak santai juga ya, mungkin lebih berat dari bahasa Inggris 1 tapi santai juga. Tapi bahasa Inggris 3 nanti Anda ada kewajiban untuk tes TOEFL. Jadi materi ini selesai, nanti ada tes TOEFL sendiri, nanti ada sertifikat yang Anda dapatkan. Begitu. Lalu kira-kira ada pertanyaan nggak?
untuk ini. Ini ada pertanyaan ya tadi dari Ali. Dari Ali di sini, Miss, apakah untuk pembelajaran online pakai YouTube terus? Kenapa nggak pakai Zoom? Gini, saya pernah pakai Zoom juga untuk yang mahasiswa 304. Mungkin sudah pernah ya saya pakai Zoom. Berbagai cara juga platform saya pakai. Banyak platform saya pakai, saya coba untuk pakai. Ada pertama ada StreamYard dulu, lalu ada Jitsi, ada Zoom, saya pernah pakai juga. Lalu ke YouTube ini. Memang di Zoom kita mungkin lebih mudah ya, mungkin ya kita pakai HP aja bisa dan lain sebagainya. Tapi YouTube juga bisa juga ya. Cuma kalau Zoom itu karena TOEFL itu materinya panjang, kalau saya menerangkan itu sampai bisa sampai lebih dari 45 menit lebih gitu, bisa sampai 50 menit. Ya balik lagi karena ini TOEFL, kalau mungkin bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2 itu materinya lebih singkat, itu bisa kita pakai Zoom. Tapi kalau yang ini saya pakai Zoom bisa-bisa aja, tapi takutnya nanti di awal-awal masih pembelajaran ya, di tengah-tengah pembelajaran tiba-tiba mati karena Zoom yang apa namanya, enggak, yang unlimited untuk waktunya itu yang berbayar begitu. Sedangkan di kami, di kita gitu ya, di kampus kita tidak menyediakan Zoom untuk yang waktunya yang lama gitu. Zoom itu digunakan untuk ya seminar-seminar gitu yang Anda pernah ikutin gitu. Jadi ya memang mau tidak mau ya pakainya YouTube ini, platform ini. Atau mungkin nanti kalau misal saya rasa materinya itu singkat, saya bisa pakai Zoom gitu. Ya saya takutkan itu. Saya pernah pakai Zoom, tiba-tiba mati gitu. Saya belum persiapkan materinya, belum selesai, tiba-tiba mati gitu aja gitu. Takutnya gitu kalau Zoom. Kalau pakai ini kan apa namanya, unlimited lah untuk waktunya ya. Karena materi TOEFL panjang, materinya banyak gitu. Kalau pakai Zoom takutnya di tengah-tengah pembelajaran itu terputus. Karena kan waktunya yang tidak berbayar itu hanya 30 sampai 40 menit. Beruntung kalau 40 menit. Kopi apa maksudnya? Nurul Aini. Iya, lebih amannya memang pakai YouTube ya. Yang saya takutkan itu sih tiba-tiba mati aja di tengah-tengah ini, tengah-tengah pembelajaran. Kopi maksudnya apa ini, Ali ya? Iya. Sebelum saya akhiri, saya mau absen dulu ya. Karena ini kelasnya banyak, jadi saya absennya manual dulu, nanti saya masukkan di paket. Oh, paham gitu ya, Ma. Iya, oke. Bentar ya, saya cek untuk absensinya. Saya cek absensinya dulu. Oke, untuk kelasnya apa ini? Kelasnya Diah Intan. Wait a minute. Diah Intan ini mahasiswa mana ya ini ya?
Yang hadir ada Syaiful Ihsan, ada Ade Ulia, Emma Rahma, Ade Vena, Nanang Wahyu, Muhammad Ali Rosyad, Muhammad Burhanuddin, dan ada dia Intan tadi ya. Anggito Abimanyu nggak hadir ya? Aktif nggak ini Anggito? Lalu Ali Imron. Sorry. Ali Imran nih aktif nggak? Ali Imran dan Anggito Bayu ya yang nggak hadir ya ini ya bahasnya ya. Lalu ada kelasnya. Oke, sorry. Lalu kelasnya Anita, kelasnya Catherine ya. Ada Eka Ajeng, Catherine, Nurul Aini, Prasetya Anggoro, Satria Akbar, Satria Akbar, Penny, Sinta Puji, Zahrotu, Cici, dan Safira. Anita nggak hadir ya ini ya? Anggito Abimanyu sudah nggak aktif ya, sudah keluar ya. Oke, thank you untuk informasinya. Lalu siapa? Ali Imran sudah nggak aktif dari kemarin semester lalu ya. Oke, thank you. Oh, Anita hadir. Belum masuk di Siakat ya Anita ya? Coba masuk dulu di Siakat. Absen di Siakat dulu ya Anita ya. Soalnya nggak ada deh dia di Siakat nih. Oke, next kelas yang sebelahnya. Ini absensinya agak panjang ya ini. Banyak sekali. Ini kelasnya Rosa Prakosa gak ada ya? Gak ada semua atau sudah dapat kelas tuple? Krishna Danu, Eni Kristina. Oke, di Siakat kosong soalnya. Oke, lalu kelasnya Yasmin Labella, oke, yang hadir hanya 4 ya. M. Syarif Hussein hadir. Yasmin Labella hadir, Dewa Dita hadir, Iwan Setiawan hadir. Oke. Okay. And then next kelasnya Anissa
Khairul Umam, ini hadir semua. Anissa Khairul Umami, Umami ini benar ya. Hadir, Imayatus hadir, dan Yusril. Wow, Yusril Iza Mahendra, profesor nih. Iya, kuota dari ada Nanang Wahyu ya, wait a minute. Kuota subsidi pemerintah kapan cairnya? Wah, saya kurang tahu ya. Belum cair ya kalau yang mahasiswa ya. Kalau yang untuk kami pengajar sih sudah cair. Tapi kalau ini kalau yang mahasiswa kurang tahu sih ya. Kalau saya sih sudah dapat ya, ya Anita. Saya sih sudah cair kalau yang untuk mengajar ya. Ya Anita sudah. Oke, kelas yang terakhir ini kelasnya Shirley. Ada Umi hadir. Fadila hadir. Nur Inayah hadir, Shirley Intan. Oke, thank you. Ini kelasnya Anggita ini. Anggita udah belum ya tadi? Wait a minute. Belum ya. Oh iya, kelasnya Anggita nggak ada yang hadir. Apakah sudah dapat materi TOEFL ya, kelas TOEFL sebelumnya? Tidak ada yang hadir ini. Misal Khairul Umam bulan kemarin sudah apanya? Itu ya kuotanya ya, sudah dapat ya. Oke, mungkin sudah ada beberapa yang cair dan mungkin yang beberapa belum, mungkin ya belum semua cair mungkin. Kalau yang dari ngajar sih dosen sudah cair. Ditunggu aja kalau yang belum. Yang penting nomornya nggak ganti-ganti ya. Oke, saya rasa itu saja ya untuk pertemuan pertama. Yang belum hadir, teman-temannya yang belum hadir minggu depan silahkan hadir karena nilai saya yang Anita sudah absen, sudah disiapkan, sudah ada. Thank you. Ya, yang belum hadir silahkan nanti diberitahu untuk minggu depan hadir karena tadi Anda sudah tahu nilai dari saya nanti seperti apa persentasenya. Kehadiran Anda juga saya nilai begitu ya. Minggu depan kita sudah masuk ke materi yang pertama yaitu listening. Jangan lupa untuk gabung ke classroom ya, nanti handoutnya saya share di classroom ini ya. Ya, nanti handoutnya saya share di classroom dan tugas-tugasnya nanti juga akan saya share di classroom semua. Oke, saya rasa itu saja. Thank you yang sudah join dari awal sampai akhir. Yang belum join silahkan nanti diberitahu untuk join minggu depan. Apa ya? Ya, tidak lupa saya mengucapkan untuk Anda semua tetap stay healthy, stay safe, dan tetap lakukan protokol kesehatan dari pemerintah dan tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir, kita bisa berkegiatan seperti semula lagi di kampus gitu ya, tanpa ada rasa was-was. Oke, okay, thank you and see you next week and goodbye.